Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, izinkan saya membuka dua hal yang penting. Satu adalah Kabupaten Semarang Expo, dan yang kedua aplikasi Apix yang mudah-mudahan ini akan memudahkan kita semua. Amin. Hitung. Baik, dengan mengucap bismillah, kita hitung mulai dari 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan demikian resmi dibuka untuk Kabupaten Semarang Expo sekaligus launching aplikasi Apix, adalah aplikasi yang berbasis telepon pintar sebagai pengembangan aplikasi Siparto yang sudah ada sebelumnya dan terintegrasi dengan website Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang. Dan dalam aplikasi Apix, pengguna bisa berinteraksi langsung dengan pengelola tempat wisata dan sarana pendukung pariwisata sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai tempat wisata yang akan dituju. Dan dalam aplikasi ini ada berbagai fitur, bagian informasi tujuan destinasi wisata dan desa wisata yang terkoneksi langsung dengan pengelola destinasi wisata, bisa melakukan pemesanan tiket serta dilengkapi dengan panduan rute berbasis GPS ke lokasi wisata. Sekali lagi selamat, tepuk tangan yang luar biasa, selamat untuk Kabupaten Semarang atas di launchingnya aplikasi Apix. Anak kota dia akan beli di kota, tapi ini ternyata enggak. Itu kumpul-kumpul semacam family gathering, ternyata dia mencari yang unik-unik. Dan Kabupaten Semarang ini tempat eksotiknya banyak banget, kulinernya banyak banget, dan desa-desa wisatanya berkembang. Kita kenal sekali, sudah ratusan tahun, dan kita belum bisa mengoptimalkan penjualannya. Sekarang kan kita coba fasilitasi.